Besar biasanya Bapak dapat berapa? Ya ada 3.000, ada 1.500. Kilo? Ya semuanya. Bersama Pak Samuri atau Mang Uri, aku ngumpulin sampah-sampah dari rumah ke rumah di daerah Pilang, Cirebon, Jawa Barat. Beginiin, Pak. Dorong gini. Ternyata berat juga narik gerobak sampah. Wow. Akhirnya aku dibantu Bapak juga. Berat banget sampah ini. Oh iya, aku Nurmaulida Siva, ikut ngumpulin sampah pagi-pagi. Kalau kesiangan, nanti truk sampahnya keburu pergi. Berat banget sumpah, ininya sakit. Nahan ku. Harus ditarik. Dari pekerjaan ini, Bapak biasa mendapat Rp180.000 tiap bulannya dari iuran warga. Uang segitu harus bisa nyukupin kebutuhan Bapak sekeluarga. Kalau lagi ngumpulin sampah, nggak jarang Bapak ketemu binatang-binatang penghuni tempat sampah. Ah, banyak banget! Berbilatung. Ih, jijik sekali. Gimana dong, Pak? Tapi bagi Bapak semua itu sudah jadi makanan sehari-hari. Belum lagi kalau ada tikus yang mati di got. Tambah jijik deh. Diangkut. Tikus mati diangkut? Diangkut, karena dimarahin orang. Diangkut. Tapi gimana pun juga, kudu aku angkat. Ya begini caranya tuh ini. Ya, ya betul. Setiap hari Bapak ngumpulin sampah. Kalau nggak dikumpulin, sampah di rumah warga bisa menumpuk. Bisa tambah berat deh kerjaan Bapak. Sebuah pekerjaan mulia. Ini susah banget, sumpah. Gue nggak tahu deh kalau gue yang jadi bapak ini. Kotor, bau, berat ngangkat rodanya. Makin lama kayaknya gerobak yang aku tarik makin berat nih. Ah, tidak. Berat banget. Ada 3.000, ada 1.500. Sekilo? Ya semuanya tuh, ya. Alhamdulillah, namanya juga rezeki. Ada warga yang beri uang iuran sampah ke Bapak. 5.000, ngangkutin sampah. Bagi aku sih, Rp5.000 nggak seberapa besar. Tapi aku yakin, uang segitu bagi Bapak besar sekali artinya. Kotor. Belum lagi dibayarnya cuma Rp180.000 per bulan. Gak kebayang sebelumnya jadi pengumpul sampah kayak gini kerjaannya. Sampahnya basah. Banyak binatangnya lagi. Sumpah, aku jijik sama binatang melata. Karena gerobak udah penuh, kami harus ke tempat truk sampah mangkal.